Peruntukan untuk pemilik lemari yang ada di tampilan depan video saya. Nah, keluhannya kemarin pintu tidak bisa dibuka, pintu geser ya. Kali ini masih normal. Pintu tidak bisa dibuka itu bisa karena roda bawahnya. Nah, ini roda ini bagian bawah ya. Ini kebetulan apa? Kebetulan pintu kitchen set bawah. Pintu tidak bisa dibuka itu bisa karena roda rusak, bisa karena roda turun. Nah, seperti ini. Kalau ini normal, ini normal. Ini kalau rodanya kita turunkan, ini turun, ini turun. Nah, yang sini juga saya turunkan. Daun pintu akan menggesek kayu atau triplek bagian dari dasaran lemari. Nah, ini udah seret ini. Ini udah seret, udah kersek-kersek bunyinya, digesernya udah seret. Nah, kalau memang rodanya tidak rusak, itu cukup dengan dinaikkan. Di sini ada tulisannya naik dan turun, itu bisa kita sesuaikan biar daun pintu itu tidak menyentuh dasaran lemari. Cuman di video yang dikirim ke saya sepertinya lemarinya lemari aluminium ya, dan roda sepertinya yang digunakan bukan yang ini tapi yang kecil, tapi yang kecil. Jadi yang kalau tidak salah 388 kalau tidak salah serinya. Nah, ini tinggal dinaikkan. Nah, diperhatikan di ujung sini. Nanti ini di ujung sini. Nanti ini kelihatan dia semakin menjauh dari dasaran lemari. Kalau ini saya putar. Nah, ini semakin naik ini. Nah, itu ujung roda semakin kelihatan. Nah, ini kalau terlalu tinggi, terlalu tinggi, full tinggi banget, nyampe full, ini juga susah dibukanya. Kenapa? Karena bagian atas ini, bagian atas ini itu mentok ke kap lemari atau tutup lemari. Nah, ini jadi ya disesuaikan aja, yang penting pintu dibuka tutupnya normal. Nah, ini juga dinaikkan biar imbang. Nah, ini biar imbang. Karena videonya itu menurut saya kurang jelas, jadi ya saya bisa membantunya hanya dengan ini. Nah, untuk bagian bawah atau bagian atas itu ada kuncinya di sini. Mungkin di video saya ada, itu sudah ada beberapa tahun lalu, itu cara menyetel roda. Nah, ini kalau dilihat dari tampilan di video sekilas itu relnya sama dengan rel yang sekarang saya pakai ini. Jadi relnya itu rel UM kalau bahasa saya ya. Jadi dia rel tanam masuk ke kayu. Nah, jadi kalau untuk melepas pintunya bagian ini ditekan, nanti dia akan turun. Ini sebenarnya pintunya saya balik ini, buat dalam saya putar balik jadi di depan. Jari saya gede jadi agak susah nariknya. Oh, itu enggak ngunci, yang ini yang ngunci. Semoga video saya ini membantu. Kalau untuk menurunkan biar mudah buka ngeluarin pintu dari lemarinya, di turunin habis aja. Nah, ini sebenarnya pintunya di sini, bukan begitu. Kalau saya ini dari depan pastinya nanti bingung. Nah, ini pintunya seperti ini sebenarnya ngadepnya. Mana
belakang lagi. Apa di roda itu ada di belakang pintu ya. Soalnya saya sering apa? Sering orang saya minta tolong kirimin fotonya. Nah, itu kalau saya minta dikirimin foto, itu biasanya apa? Pas saya kasih estimasi harga terus estimasi pengerjaan itu katanya wah enggak ada rodanya ya. Memang roda tidak kelihatan karena roda ada di belakang pintu. Nah, sekarang pintunya sudah saya pasang normal. Tadi saya balik. Ini menggunakan rel tanam, kalau sebut saya nyebutnya rel UM. Jadi untuk atasnya itu bentuknya coa aja seperti huruf U. Sayang sekali kemarin video yang dikirim ke saya kurang jelas. Udah gitu apa lemari ini lemari aluminium. Ya wis, semoga video ini bermanfaat ya Mas. Dan pintunya lancar dan normal kembali. Tinggal dimainkan rodanya aja Mas. Kalau memang rodanya dinaikin sudah tidak bisa, itu kemungkinan besar rodanya sudah rusak. Jadi perlu diganti. Kadang ada yang ngomong, "Wah, nanti diganti apa rusak lagi enggak, Mas?" Pasti, langsung saya jawab, saya jamin Bu, saya jamin pasti rusak lagi. Loh kok gitu lah, iya, namanya barang dipakai nggak mungkin nggak rusak. Ban mobil yang ratusan juta aja rusak, apalagi yang apa puluhan ribu. Ya logikanya seperti itu kalau apa, kalau saya ngasih pengertian ke customer yang minta saya datang untuk mengerjakan. Karena memang semuanya itu perlu perawatan, perlu penggantian. Kalau memang harus diganti, yo diganti. Nah, makanya semoga saja lemarinya Mas itu cuman karena rodanya setelannya turun aja. Cuman biar lebih awet, di atas lemari pintu geser itu jangan dikasih beban, biasanya dia akan melengkung. Biasanya dia akan menekan pintu, jadi pintu enggak leluasa. Yowes, untuk apa video selanjutnya nanti untuk tip merawat pintu lemari geser saya update di video berikutnya. Sekian dan terima kasih, semoga membantu Mas.